Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa buat teman-teman di mana saja berada. Pada kesempatan ini saya atas nama Saiful Anwar SP beserta keluarga mengucapkan selamat Idul Fitri 1440 Hijriah buat teman-teman muslim ya, yang sedang merayakan hari kemenangan, hari yang fitri, hari yang penuh dengan kegembiraan di mana saja berada ya. Saya atas nama keluarga besar Saiful Anwar SP yang sudah banyak berbincang atau berkata ya, bertutur kata, berpendapat selama di channel saya, mungkin sedikit banyaknya ada yang terselip kata, sifat, sikap yang tidak berkenan di hati teman-teman ataupun menyinggung hati dan perasaan teman-teman dalam pembicaraan saya. Pada kesempatan hari ini saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1440 Hijriah, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian pada kesempatan kali ini saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengirimkan gambar, logo ya, kemudian ucapan selamat Idul Fitri, termasuk ucapan selamat menunaikan ibadah puasa saat Ramadan yang lalu gitu ya. Namun demikian, saya sekali lagi menghaturkan ribuan maaf kepada teman-teman bahwa saya tidak bisa membaca komen-komen ataupun ucapan-ucapan tersebut secara maksimal atau sama sekali tidak terbaca apalagi terbalas. Saya mohon maaf karena WA saya, Messenger saya, kemudian SMS saya itu sudah sangat penuh. Bayangkan kalau seandainya sudah 65.000 orang yang mengirimkan ucapan kepada saya gitu ya. Bayangkan mungkin sudah bisa kita maklumi bahwa itu tidak akan terbaca sama saya. Namun pada kesempatan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih atas ucapan-ucapan tersebut. Dan pada kesempatan hari ini juga bahwa saya menyampaikan bahwa saya dengan ucapan yang sama juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman yang ada di channel saya ini ataupun yang baru melihat channel saya ini. Mudah-mudahan interaksi kita, sepak terjang kita ke depan ya, benar-benar diberkahi oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan seperti ilmu-ilmu yang kita saling tukar-tukar ilmu, saling bertukar pendapat, ya mudah-mudahan akan menjadi berkah buat kita bersama. Nah, jadi teman-teman di mana saja berada, sekali lagi saya mohon pengertian atau memaklumi saya bahwa kemampuan saya sebagai manusia juga sangat terbatas ya di dalam menjawab ataupun melayani pertanyaan-pertanyaan, mulai dari komen sampai untuk membalas ucapan-ucapan Idul Fitri gitu ya. Bukan saya sombong atau bukan saya abaikan, tetapi itulah batas kemampuan saya. Jadi untuk itu, melalui akun YouTube ini, melalui video ini, saya atas nama keluarga Saiful Anwar SP mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin jika ada silap dan salah antara bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman di mana saja berada. Insyaallah dan alhamdulillah sudah saya maafkan, bahkan saya nyatakan tidak ada yang salah di antara kita. Begitu juga sebaliknya,
Mudah-mudahan kesilapan dan kesalahan saya juga mohon dimaafkan agar semuanya menjadi berkah dunia dan akhirat. Oke teman-teman, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.